Mereka wongnya urung bisa melindungi rakyat. Kenapa nek wong Arab pengge papan panembah nek Jawa kok gampang? Sino. Iki Indonesia, Indonesia dudu Saudi, ya dudu Yahudi. Enggak dhewe kudu wani ngomong nomae dhewe ora wani ngomong bener. Nang monco negara meneh. Nek negara kita iki dongkreh-ngkreh bangsa yo nggih mboten lega kula. Nah, kok negara apa dijumplang pemerintahnya, apa diatur cara agama bangsat. Bangsat. Dek wau panjenengan kan ngendikan babagan Ratu Adil Bapa. Nggih. Terus kados kahanan mengaten itu kan awal menuju zaman adil nggih. Nggih. Dinten inten zaman adil itu pasti daging pun boten bapa. Nggih, ngaten nggih. Wong nandur itu ora langsung tuwa. Nggih. Wis dukur ya ora langsung panen. Tapi nek wis ditandur tambah suwe mesti tambah tuwa, tambah gede, tambah gede, tambah ana buahe. Pasti kesampaian. Pasti nyampe dateng dulu. Sing jelas sakniki mpun miwiti ngancik zaman adil. Radene zaman menika nek sampun kelampan, mungkin sing dadi ratu. Sing dadi ratu. Iki saged netepaken ratu adil. Nggih. Ingkang diwastani adil niku seimbang. Saniki pun kata jaksa hakim sing digugat perkara napa perkara palune ora ana upase, palune ora ana yonine. Kathah ingkang para mahasiswa mahasiswa unjuk rasa iki diketok 5 tahun kok 3 tahun kok wis metu. Niki pun kata sing takok saniki. Lha ora iso bawa leksana. Ratu adil ya kudu berbudi bawa leksana. Sing diarani berbudi bawa leksana bisa netepi pangandika. Netepi pangandika. Cara desane, cara gampangane sing bisa netepi omongi, sing bisa nepati ucape. Nek abang ya abang, nek putih ya putih. Nggih. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Zaman adil tetep kelakon. Lawase zaman ora terhitung. Piro lawase? Nego negari kita ini rusake wis suwe. Awak dhewe wong Indonesia aja kesusu bangga. Ayo digoleki siji iki jati diri. Jadi diri aja sampai hilang. Nanti dereng sepintan lagi saya damu saya ketinggal cobi ya ini. Awak dewi ini memerdeka 76 tahun. Papan panembah rung duwi nggon. Mengko wajib manembah.
sing ketok njegubru kata-kata niku wae sopon wae wong endi. Itu lambang kejayaan bangsa asing, lambang kebodohan bangsa kita. Wah, dhewe wis merdeka kok uripno Indonesia kok kudu diatur wong liya ya salah. Masa wong asing oleh gawe papan panembah. Wong Jawa nek tanah Jawa kangge papan panembah kon izin. Yo gak salah. Ada malah dirusak. Lah nggih. Wong urip wajib manembah marang Gusti kang akarya jagat sing kuwasa. Wong Jawa duwe tradisi manembah. Apa yang disanggar dewa-dewa? Nah, sing dewa-dewa rata-rata biasanya ya aparat pemerintah, aparat negara. Mergo wonge ora iso nglindungi rakyat. Kenapa nek wong Arab pengge papan panembah ning Jawa kok gampang? Cina. Iki Indonesia, Indonesia dudu Saudi, ya dudu Yahudi. Ya. Yeah. Tapi ting jenggungguk sak tanah Jawa tok. Niki teng desa mriki mawon enten sedoso. Sak Indonesia, sak tanah Jawa. Endi sing bae wong Jawa? Endi sing bae wong Indonesia? Awak dhewe kudu wani sing ngomong sing jelas, sing bener. Ono masjid gede, gereja gede, kelenteng gede. Itu lambang kejayaan bangsa asing, menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang bodoh. Mula jadi wong bodoh, untak dibodoh ni wae. Enggak dia kuduan ni ngomong nomai dewe, rawan ni ngomong bener. Nanti ngoncor negara meneh. Nah, sing tak jaluk, mugi-mugi sing kawugan aparat negara, aparat pemerintah, monggo wong cilik-cilik niki diayomi nek pengen nggawe papan panembah aja dewa-ewa. Nggih. Niku tiap RT niku tiap RW enten papan panembah. Ijin sinten niku? Lo arep nyembah ning Gusti Allah, arep manembah kok kongkon ijin. Kan ijin demit. Nggih, kan ijin setan. Kita niku lak wong ketuhanan. Nggih. Indonesia iki ketuhanan. Jati dirine nggih niku wau Pancasila. Indonesia ya Pancasila bukan agama. Nek tata cara agama digampang. Tata cara Pancasila kok diwoyo. Jadi jati dirine awak dhewe Pancasila. Watah Pak PR niku nek pulang asal matur. Niki teng pundi papan sampun wonten. Sampun kata para suku-suku se-Indonesia, Jawa Indonesia, Dayak Indonesia, Bapak Indonesia, sami mawon. Kita niku Indonesia, Esa, Indo dari bermacam-macam sudut, dari bermacam-macam suku dan golongan menuju satu Esa. Ketuhanan. Ya, agama itu bukan ketuhanan. Nggih, nggih sami mawon tapi beda. Nggih. Beragama kali berketuhanan niku beda. Ya beda jenenge, ya beda carane.
Pancasila iki kenek dienggo ngadahi wong sak donya. Dek wau kula lak sampun matur ya. Indonesia iki mersu dunia. Dudu Amerika, dudu Eropa. Ya dudu Saudi, ya dudu Yahudi. Indonesia mersu dunia. Mulane kenek dienggo ngadahi wong sak donya. Agama apa wae kondi wae oleh oleh manggon Indonesia ditampis danten ya Pak. Mungkin mboten enten penolakan gak ana wong larang agama. Asal satu. Agama aja dienggo ngatur negara titik. Agama kudu diatur pemerintahan negara. Iki sing bener. Nah, kok negara apa dijumplang pemerintah apa diatur cara agama bangsat bangsat lho ini belum muring-muring terangan gak lego nek nah, ngomong apa jumplang pemerintah Indonesia balik nang negara ini dewi-dewi sing kolor balik nang alor tengok betul balik nang itu Indonesia ini pun bolak balik pula ternyata ben di rumah nang sak jagat ben di rumah nang sak jagat Indonesia orang lah orang kok aku sing penting kudu iso rukun karo agama siji lan sijine nek ping rukono piye kadang tunggal sak agama isi kecikutan nah iku berarti durung berketuhanan manusia nek wis iso ngucap iso nyebut asmane Gusti aja sampai nopo ngelakoni yang tercantum wawal yang kangkula aturakan ya ini tak titik nek kalih nyinggol-nyinggol ajaran mungkin mudah disongkong SS itu pamer ngapunten nek urusan pelajaran urusan pribadi unsurnya di pribadi urusannya manusia hubungan kali Gusti tapi kita gak ada sesang dengan memayu rahayu ini bahwono nek negara kita jongkreh-ngkreh bangsa ini yang dibutuhkan negara iya gak ngelarang wong njaba nang Indonesia oleh kok Indonesia tidak melarang agama apapun agamanya dari mana pun asalnya tapi Indonesia tidak wajib beragama tidak harus beragama tidak wajib nah Indonesia diwajibkan harus beragama berarti nasib bangsa Indonesia di bawah telapak kaki bangsa yang punya agama itu. Zaman wis merdeka kok ora wani ngomong nek omah dhewe. Nek negara dhewe. Diinjak-injak ya mono wene. Meneng wae. Masa abet donya ambek martabat. Nyangkul jajiban nyunggi nasib bangsa lan negara nggih awak dhewe niku gadah tanggung jawab ngrekso rumeksa kamardikane bangsa lan negari nggih, ini ku mangkirin. Nggih, ya Allah.
Nggih, pancen isi lendone Mas, nggih. Nggih. Isi lendone kula mboten ngarani elek, mboten ngarani apik. Nek bedakno elek karo apik no gampang kok. Nang wis cocok mek karepe ya wis apik.